Oke guys, salam sehat sahabat YouTube semua. Jumpa lagi di channel kesayangan kita yaitu Herwinto Apiar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini bagi Anda yang baru mengunjungi channel kami. Bagi Anda yang sudah subscribe di channel kami ucapkan terima kasih banyak. Oke guys, langsung saja di video kali ini kita akan bahas yaitu cara mendapatkan nomor ID pelanggan di Receiver Coefficient seperti itu guys ya. Dimana ID pelanggan pada coefficient ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Seperti yang kita lihat yaitu di receivernya ini hanya yang terdapat di tempelan yaitu receivernya hanya nomor STB, kemudian cas nomor dan serial nomor. Nah, di sini tidak tertera yaitu nomor ID pelanggan pada koefisien ini guys ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nomor ID pelanggan kita? Kita masuk pada yaitu aplikasi WA guys ya. Kita akan cek pada aplikasi WA. Ya, kita langsung saja ke aplikasi WA-nya. Kita masuk pada WA. Kemudian kita cek nomor ID pelanggan kita ke Kapisen ya. Kita coba dulu. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan balasan yaitu chat dari Kavision. Di sini kita bisa lihat yaitu beli paket spasi nomor pelanggan itu untuk membeli paket ya. Kemudian kita bisa lihat di bawah ini ada cek nomor pelanggan, cek spasi serial nomor ya. Nah, di sini kita akan chat koefisien nomor koefisien ini dengan nomor yaitu serial yang ada di koefisien kita ya di receivernya. Kemudian kita cek spasi serial nomor kita di receiver saya itu C53284284 3014. Kemudian kita kirim. Kita tunggu balasan dari WA. Selanjutnya kita sudah mendapatkan yaitu nomor pelanggan kita ya. Nomor pelanggan untuk serial yaitu C53284304 adalah 31085613 seperti itu guys. Nah, ini yaitu cara kita mengecek nomor ID pelanggan kita di receiver Kapisien ini. Karena di receiver tersebut tidak terdapat yaitu nomor pelanggan. Jadi caranya seperti itu yaitu di kita chat ke nomor koefisien seperti itu guys ya. Oke, seperti itulah cara kita mendapatkan nomor ID pelanggan pada receiver koefisien kita. Jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe video ini.